Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Parent Kodo. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas cara mengatasi kenapa video kita tidak pernah FYP untuk di TikTok ya. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa trik ya agar video kita juga FYP tanpa harus kita promosi. Nah, ini saya menggunakan akun kedua saya. Kemudian saya akan masuk ke dalam akun pertama saya. Di sini menggunakan akun pertama saya. Di sini kita masuk ya. Oke, di sini akun pertama saya. Di sini kita masuk dan di sini oke, teman-teman bisa lihat ya. Ada beberapa video yang saya sematkan ataupun yang sempat FYP teman-teman ya, bahkan mencapai sekitar 214.000. Nah, ini real ya tanpa promosi, dan teman-teman bisa lihat untuk video lainnya juga itu sekitar ratusan dan ribuan ya, tapi tanpa promosi teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa dilihat ya. Nah, sebenarnya ada beberapa trik ya. Jadi kita akan membagikan satu trik saja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, cara agar video kita FYP tanpa harus kita promosi. Oke, di sini kita langsung saja masuk ya. Jadi di sini saya akan menggunakan akun kedua. Oke, di sini akun kedua saya, bahkan pengikutnya hanya sekitar 348 ya, video baru ya. Dan view-nya sudah mencapai sekitar 1000 ya, padahal masih baru teman-teman ya. Jadi caranya, cara agar video teman-teman FYP tanpa harus kita promosi, yaitu kita mengikuti musik yang lagi viral. Oke, jadi contohnya musik yang lagi viral adalah musik yang banyak like-nya ataupun musik yang sering muncul di dalam beranda TikTok. Nah, caranya misalkan seperti ini ya. Jadi ini memiliki 96.000,9k. Caranya, cara agar video teman-teman juga banyak view-nya tanpa harus kita promosi, silahkan klik saya di bagian musiknya. Dan kita gunakan untuk suara ini ya. Jadi suara ini tadi mencapai 96.000. Caranya kita klik saya bagian gunakan suara ini. Kemudian di sini kita masukkan saja video yang sudah kita buat. Oke, di sini coba kita masukkan. Oke, video yang ini ya. Jadi setelahnya kita mengikuti musik yang lagi viral. Caranya untuk mengecilkan musiknya, kita klik saja di bagian volume. Kemudian di sini kita atur ke dalam 1% saja, teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik saja bagian selesai. Dan setelah itu kita klik saja bagian berikutnya. Oke, kemudian jangan lupa juga buat hashtagnya, teman-teman bisa pilih hashtag yang berlogo biru seperti ini. Oke, dan kita posting saja. Jadi setelahnya kita itu menumpang musik yang lagi viral ya. Tetapi kita tetap menggunakan musik yang kita pakai teman-teman. Dan kemudian tinggal kita posting saja. Oke, jadi nanti. Oke, sudah selesai ya. Oke, jadi musik list dari video ini menggunakan musik yang kita pakai tadi teman-teman. Jadi list dari video ini menggunakan musik yang kita pakai tadi. Nah, coba kita cek ya. Oke, menggunakan musik ini ya. Coba kita buka video yang tadi teman-teman ya. Oke, video yang ini kita klik saja seperti ini karena kita menggunakan musik yang ini tadi ya. Oke, sama ya. Jadi kita menggunakan musik yang sama. Oke, jadi cara menggunakan musik yang viral adalah seperti itu ya. Jadi kita kecilkan di bagian volume sampai 1%. Oke ya, di sini sama ya. Kita masuk ke dalam video yang sudah kita upload tadi. Kita klik sama ya, tetapi musiknya berbeda teman-teman ya, karena di sini kita kecilkan tadi. Oke. Tetapi musiknya tetap menggunakan musik yang kita pakai. Tentunya seperti itu ya. Jadi video kita FYP tanpa harus kita promosi ya, kita bisa mengikuti musik yang lagi viral, kemudian hashtag yang lagi trending ya. Jadi untuk cara mengubah musiknya seperti itu tadi ya, kita kecilkan di bagian volume teman-teman. Nah, oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.